Oke, jadi penasaran sebenarnya Dokter Boyke sendiri gimana sih, Dok? Ya, saya pun kadang-kadang kalau capek, kerjaan banyak, lagi banyak stres, kadang-kadang ya edit tansil juga, tetapi kan itu tidak diupayakan supaya sampai berlarut-larut gitu loh. Kembalikan stamina, olahraga kembali ya, berusaha untuk tetap sehat itu untuk supaya kita ya itu tadi apa? Kiat lembur pantang kendur. Gitu. Oke loh. Oke deh. Bagaimana dengan Anda yang di rumah, mau ikutan lagi sharing atau mau tanya? Silakan, kita masih tunggu teleponnya. Boleh tanya kapan lagi kesempatan nih? Sekarang kalau biasanya kita membicarakan hal-hal yang berhubungan sama seks tuh kayaknya tabu banget. Iya. Tabu sekali. Sekarang kalau mau Dokter Boyke-nya mumpung ada di sini, ya enggak ada yang manggil lagi ya, Dok, ya sekarang ya. Oh iya, udah tengah malam begini. Yang manggil angin malam. Tapi Dok, banyak enggak sih pasien-pasien yang datang dan cerita soal itu? Oh iya. Saya kira problema yang paling ditakuti oleh pria dan kasus paling banyak adalah edit tansil tadi. Ya, itu adalah paling ditakuti oleh para pria karena secara apa psikologis pun si pria mengalami, dia itu mengalami minder ya, karena dia ngerasa dirinya nggak perkasa ya, apalagi kalau perempuannya udah pasti, kalau si lakinya edit tansil tadi, perempuannya abis hubungan seks kerjanya marah-marah melulu, ada kucing ditendang ya kan, anak lewat dicubit ya kan, bisa kayak begitu karena dia juga kesel kan. Kalau wanita itu nggak orgasme kan juga pusing buat dia. Dia juga ingin lepas sepertinya juga si pria itu gitu loh. Jadi itu memang merupakan satu hal yang apa menyedihkan buat seorang pria gitu. Gitu ya, Mer? Iya, betul, begitu. Tapi untung ya. Tapi Dok, saya juga mau tanya. Saya pernah baca satu buku ya. Jadi nggak hanya perempuan aja yang bisa multiple orgasm. Laki juga dilatih. Ya. Ya mungkin saya salah satunya yang maksudnya saya nggak hanya melakukan seks, tapi saya juga memperdalam. Saya ingin tahu pernafasan, segala macam. Jadi ada ya. Latihan-latihannya, ya. Ada meditasinya juga. Ada meditasinya, kemudian ada latihan nafasnya, Kemudian ada yang teori Yin and Yang dengan duduk bersila ya, dan sebagainya, itu bisa. Ya itu bisa. Lu latihan gituan? Ya, ya tadi seperti aku bilang, aku nggak hanya melakukan seks, tapi aku juga ingin memperdalam. Jadi kita nggak, kenapa mesti tabu membicarakan seks gitu? Nggak, aku cuman kaget doang kok. Aku belajar gitu. Di mana? Ada yang mau ikut? Ya, tapi boleh tuh di mana belajarnya? Nggak, aku kebetulan belajar sendiri aja. Jadi terus baca buku biasanya. Baca buku kemudian dipraktekin. Ya, gitu. Ini penonton di rumah pada kenapa ini? Kok kalem-kalem aja, oh. Oke, akhirnya ada juga. Apa banyak yang masuk, biasanya jam. Oke, halo. Halo. Iya, dengan siapa, Mas? Saya namanya sama tuh, kayak yang lagi on air. Siapa? Yang mana nih? Bukan Ubes, kan? Oh, Boy. Oke. Boy di mana, Boy? Saya di Lampung. Oke, Boy mau tanya? Kenapa? Mau tanya atau mau sharing? Saya mau tanya ya. Boy? Ya. Ya, halo, kenapa? Boy? Belum. Tadi saya mau nanya tapi lupa lagi ya. Itu namanya ejakulasi. Boy? Iya. Kamu sure kan kamu belum edit tansil kan? Enggak. Ini saya mau tanya. Ini bukan masalah ejakulasi, boleh nggak? Nggak boleh dong. Kenapa? Harus masalah ejakulasi. Gini, oke. Lain kali boleh kalau bukan ejakulasi. Enggak, kadang saya punya kesulitan seperti ini. Kadang kan saya kalau misalnya sedang berhubungan, kadang saya pakai safety ya. Pakai apa? Pakai safety. Pakai kondom. Kondom. Oh, maaf ya, saya belum pernah, soalnya jadi agak-agak nggak tahu safety, taunya kondom. Maksudnya supaya pakai kondom, nggak pakai safety. Sarung. Kenapa kalau misalnya pakai kondom, itu kok agak susah keluar ya? Oh iya. Oke. Okay. Itu kenapa lebih susah gitu? Itu salah satu. Kadang kalau misalnya nggak pakai kondom, itu kita lebih was-was lagi gitu. Oke. Mas Boy, terima kasih. Coba dijawab sama Dokter Boyke ya. Terima kasih. Kondom memang dapat mengurangi sensitivitas ya. Jadi pada dengan menggunakan kondom ya, itu namanya penis, kepala penis itu kan terlindung. Jadi ada lagi seat ya, ada lagi ini. Jadi dia tidak sensitif. Jadi bisa lebih lama tentunya. Ya itu juga jadi buat mereka yang edit tansil, kalau memang mau boleh dicoba dengan menggunakan kondom. Ya, tetapi ya kadang-kadang buat prianya juga kadang-kadang nggak ngerasa nggak enak juga, katanya kayak main piano pakai sarung tangan katanya. Gitu, Bawi. Bener nggak kan? Nggak enak kan? Nggak enak.
Tapi dok ya. Dengerin dulu, tunggu. Kalau aku boleh saranin, kalau kita nggak mau pakai kondom, berarti kita jangan ganti-ganti pasangan ya, dong. Iya dong, gitu. Karena itu akan menularkan HIV. Iya, benar. Oke. Waktu kita habis nih ternyata. Bicara soal ejakulasi nggak ada habis-habisnya pasti, tapi paling tidak sekarang Anda mendapatkan sedikit informasi mengenai ejakulasi. Dan jangan cemas kalau hal itu terjadi sama Anda, karena Dokter Boyke tadi sudah memberikan jawabannya buat Anda bagaimana mengatasinya. Setidak-tidaknya harus ada usaha. Pemirsa, biasanya kalau perempuan ada di tengah-tengah laki-laki, takut gitu, takut diapa-apain sama laki-laki itu. Tapi teman saya yang satu ini, dia perempuan ada di tengah laki-laki, tapi kerjaannya geli, mulu pengen ketawa atau soalnya cowok-cowok ada di sekitarnya dia itu ejakulasi dini semua. Oh enggak ya, tapi kocak semuanya. Siapa lagi? Pasti harus sudah bisa tebak. Teman saya, Cika Pangabean. Kita beri tepuk tangan. Langsung dong, intronya dengan lagu itu dong. Kenapa tangannya bisa? Selamat malam. Angin-angin di sini membuat saya masuk angin. Akhirnya tercapai juga di chat lo ke kamarnya Bung Karno. Iya, benar. Saya bisa mengingat waktu itu saya pernah ke kamar ini. Ketanya gue tua banget. Enggak, gue ngapain dulu lo dulu ke kamar ini ngapain? Bersih-bersih, gue dulu cleaning service di sini. Oke lah. Kita kan lagi ngomongin ejakulasi dini. Lo kalau dia ngomong serius jadi gitu deh. Kenapa? Siapa yang ejakulasi dini di sini? Siapa? Ngaku deh. Ya. Lo kebayang gak sih kedenger kata ejakulasi dini muncul di kepala lo apa? Justru tadi pas di belakang layar gitu ya, di kameranya malamnya, gue ditanya, gue bingung sebenarnya apa sih ejakulasi dini itu gitu loh. Something to do with boys or men gitu kan, gue pikir justru gue lebih suka membicarakan usia dini. Daripada ejakulasi dini. Itu tentang ini ya, tentang pasangan lo yang terlalu muda itu. Enggak. Jadi, gue pengen nanya nih angin malam talk show apa gosip nih sebenarnya nih. Enggak, ini klarifikasi. Tapi gue mau nanya, kalau misalkan lo nih ya, gue gak mau jawabannya, gak mau berandai-andai ya, kita berandai-andai soalnya. Kalau lo harus kawin, dan ternyata suami lo itu punya masalah. Jangan pakai kalau dong. Kalau lo harus kawin, lo kawin. Lo kawin, dan suami lo ejakulasi dini. Apa kira-kira yang akan lo kerjain? Ya, apa ya kira-kira ya. Kayaknya kita main catur aja semalaman kali ya, Bo. Nggak enak, Bo. Gimana dong, gitu. Lo tolak dia, apa lo ladenin sebentar, tapi terus sisanya main catur? Gue ladenin, terus gue cari yang lain. Enggak, pemirsa. Ya Allah. Bagi minum dong. Ambil. Ya, airnya ada dua. Kalau yang lain gini ya, sambil ngobrol, Ugas bikinin minum, giliran gue aja. Oh, nonton ya. Nggak usah ini, biarkan saja. Terus nggak keterlaluan loh. Ini gue isi ini. Iya, makasih. Apa ya, mau nanya apa lagi, Sok? Enggak, nggak lo nanya deh ke gue. Ayo, minum dulu, Tik ya. Ya, oke. Okay. Untuk cowok-cowok yang ejakulasi dini. Kita turut prihatin. Tapi di antara teman-teman lo kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu, Tik, kan mereka boys kan ngomonginnya seks ya biasanya ya. Terus lo ada di tengah-tengah mereka, lo ikut ngomongin seks gak sih sama mereka? Sebenarnya yang perlu diklarifikasi adalah ini. Jadi yang ngomongin seks itu bukan mereka. Jadi pencetus ide pembicaraan tentang seks itu gue selalu. Wih, kayak expert banget gaya. Sebenarnya gue berangkat dari ketidaktahuan. Tapi akhirnya kita, gue cetuskan nih ide itu. Dan gue banyak bertanya sama mereka. Karena biasanya laki-laki lebih pengalaman kan sebenarnya gitu. Tapi so far sih gak apa-apa gitu. Nyantai aja, justru kita lebih buka-bukaan gitu loh. Yang diomongin udah bukan bahasa pelajarannya lagi, tapi udah bahas rasa yang sehari-harinya aja gitu loh, jadi udah lebih jelas. Itu pernah? Pernah ada yang curhat sama lo gitu, aduh gue ejakulasi dini nih gitu? Pernah, tapi terus sedikit tuh coba, gue pengen buktiin. enggak sih, pembicaranya enggak sampai kesana ya. Tapi lebih pada yang seputar-seputar aja gitu loh. Enggak, biasanya lo ngomonginnya lagi ngumpul-ngumpul apa emang hari itu ada discussion khusus nambah ilmu atau apa? Lagi ngumpul. Jadi kita kalau misalnya di setiap pembicaraan kita tuh pasti ada nyempil-nyempilin kayak gitu loh. Enggak tabu. Tapi enggak tabu, tapi bukan berarti jadi satu pembicaraan yang mau jorok-jorokan apa gimana, tapi dari situ mungkin dari bercanda akhirnya kita bisa discuss something, terus dari gitu sharing, oh ya gitu ya gitu loh. Jadi even di rapat pun, lagi rapat produksi pun bisa keluar aja gitu loh pembicaraan itu gitu loh. Itu kan lo kayaknya enjoy banget berada di tengah laki-laki ya. Karena lo banyak. Enak ya dia di tengah laki-laki. Gue juga di sini banyak laki-laki. Tapi ada enggak sih lo yang ngerasa enggak enak di tengah laki-laki? Keadaan kayak apa yang bikin lo, gue enggak suka deh di tengah laki-laki? Kalau mereka belum ada mandi, bau.
Bisa aja. Bukan karena mereka. Atau mungkin mereka sedang janjian sama cewek-ceweknya mereka gitu loh. Nah. Jadi gue sendiri bawa jadinya gitu kan. Tapi kan bukannya sudah ada sekarang, balik lagi. Kan jauh. Eh! Kalau gue di Bandung kan jauh. Kok gue bisa gak tau sih, Tik? Tapi gue gak enak nih. Aduh, udah dong, ganti topik dong. Iya, sekarang. Ikan lu tuh kesian banget deh. Tik-tik, lu kan kalau nyanyi ya, gua kan tahu lu nyanyi lagu serius, itu lebih bagus suara lu. Mas, itu ya? Sama kita, ini bener-bener ejakulasi dini kita berdua. Biasanya kalau nyanyi serius, lu bagus nyanyi gitu. Tapi kenapa lu milih lagu-lagunya yang bercanda gitu? Ya sebenarnya kalau lo perhatiin juga di kaset Project Pop ini ya, gue mungkin menyanyikan satu lagu komedi tapi tetap dengan yang serius gitu loh. Artinya kayak di single kita yang kedua pun gue boleh dibilang tidak bernyanyi dengan gitu, enggak, tetap aja gitu nyanyinya harus bagus gitu loh. Tapi kenapa kita memilih temanya komedi? Karena memang kita berangkat dari komedi gitu kan. Gak mungkin lah tiba-tiba gue misalnya harus nyanyi yang serius-serius banget sendiri gitu kan. Jujur aja gue belum pede, dan terus dari gitu emang justru nilai jualnya adalah kita punya satu lagu yang komedi kreatif gitu loh. Ini yang gue suka dari lo, lo main komedi. Lo tapi sama gue ya? Gak lesbi kan, Bo? Gue masih tahu laki-laki itu lebih nikmat. Lo... Jangan ketawa, ini penonton gue gini ketawa melulu. Gak gue konsentrasi ya. Oke, terus sampai lupa tuh pertanyaannya. Tuh, lupa kan gara-gara apa, lo. Oke, kita ganti aja pertanyaannya. Gue pengen, gara-gara lo tuh. Ini satu, Ugus pengen tahu kalau lo nyanyi tanpa grup lo. Kan lo selalu nyanyi dengan grup. Dan itu kan kasih confidence sama lo. Kalau lo nyanyi sendirian, lo pede gak? Kita coba. Oh, seru nyanyi ya. Katanya cuma ngobrol loh kesini. Dibayarin ntar tambah. Nangis air matamu, pandanglah tajammu, jangan ragu. Semuanya dong. Tua kapan kamu